Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, dan selamat jumpa kembali dalam channel saya kali ini. Ini adalah koin perak 1 golden 1847 yang disebut juga koin perak Raja Willem II. Raja Willem II adalah raja dari keturunan Raja Willem I dan Ratu Wilhelmina yang berasal dari Prusia berkebangsaan Jerman. Raja Willem II ini adalah raja yang cukup lama, ya, hampir satu dasawarsa dalam memimpin kerajaan Belanda dengan sistem demokrasi parlementer. Sekitar tahun 1840, tepatnya tanggal 7 Oktober, setelah resmi jadi raja dan meninggal pada tahun 17 Maret 1849. Raja Willem II mempunyai istri yang bernama Anna Pavlovna yang berkebangsaan Rusia dan dikaruniai 4 orang putra dan 1 orang putri. Koin perak ini sudah hampir 176 tahun lamanya. Kondisi koin perak ini mempunyai bobot 10 gram dengan diameter 28 mm. Komposisi peraknya 945%, tembaga 55%. Sudah barang tentu kondisi perak ini sangat ringkih, ya, riskan jika jatuh ke lantai ataupun media lainnya. Jadi teman-teman, jika memiliki koin antara tahun 1840 sampai 1849, harap berhati-hati dalam memindahkan tempat penyimpanannya, jangan sampai terjatuh karena koin ini sudah cukup tua, ya, dan sangat sulit untuk didapatkan. Jadi sayang sekali jika sampai berkurang dari kondisi yang kita dapatkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.